kok landing duluan, belum berangkat, Pak? Ya? Take off belum, udah landing, buru-buru banget kan. Ini kayaknya garis flagpadnya ya. Flagpadnya itu kayak ketemu sama Footballist dong. Footballist bakal naik ke atas, dia enggak tahu kalau di atas sudah ada RRQ, tapi sepertinya dari lokasi mereka ingin mengambil lower ground-nya terlebih dahulu. Ferdi bakal melihat ini benar-benar tembakan bebas. Dua pemain di HBD begitu aja dilempar telur, terigu, kue semua dilempar menuju ke arah Footballist. Easy kill, easy point untuk Arena. Kiauski tidak ingin mundur, dia ingin membalaskan dendam temannya yang sudah dipulangkan. A1 secara utuh dipulangkan ke arah lobby, tapi backup position dan set up yang begitu rapi dari Secret Jin. Lempar granat yang melambung jauh, terbang tinggi di atas rumah. Bakal nge-split karena sebelah kiri Kiauski bahkan meng-cancel granat yang sudah dikokang. Dua down, hanya menyisakan Chariho seorang saja. Last man standing, 3-1. Browning dibalik bagi, diudek kanan-kiri, langsung di-spray dan dipulangkan. Loops harus gugur di posisi ke-14. Yang harus berusaha dan juga berjuang Bebe dan juga DA kali ini bakal langsung bertemu satu persatu. Pertumbangan dari tim DA sendiri, Aito-chan yang sekarang sedang berjuang. Front shot terus-terusan yang dilakukan oleh Aito-chan. Langsung aja dipush ke dalam shake kali ini, tapi dia mau nge-secure satu kill, dua kill, dan langsung aja Aito-chan doing it. Dan KP kali ini bertemu, Erni pun langsung aja melakukan tembakan ke arah depan. Tapi satu persatu tim dari RRQ harus bertumbangan. Sementara Erni dengan Beetle-nya langsung maju ke depan. Wow, tapi harus tumbang juga di tangan tim KP yang sekarang sudah harus mencari last man standing dari tim RRQ yang sekarang mendapatkan satu kill ke arah KP. Wah, meninggoy kali ini ya. Sementara itu Cosmos dengan FPP-nya ingin mencari dan mendapatkan satu lagi dari T4AM yang harus tereliminasi di posisi ke-7. Marina Power dipulangkan top 5 untuk Red Aliens. Ryzen bahkan mendapatkan satu pemain Swiss dipulangkan menuju ke arah lobby. Sudah benar nggak memalingkan pandangan dia dari Ryzen sendiri yang granatnya ke arah Ryzen. Itu dia. Nice try ya. Hashtag nice try untuk Red Aliens karena mereka mendapatkan hashtag 4. Berarti hari ini bisa dibilang dikuasai oleh tim-tim dari Southeast Asia. Top 2, 3-1 harusnya menjadi chicken untuk Secret Jin. Yes, winner-winner chicken dinner untuk tim. Tim lagi, tim Secret Jin. Chicken kedua untuk Secret Jin.